Taman Pasir Putih diwasiatkan kepada isteri. Rumah nombor 2 di Taman Air Biru untuk anak sulung. Rumah nombor 3 di Taman Bukit Dahlia untuk anak nombor 2. Kereta Mercedes untuk anak nombor 3. Kereta kancil untuk anak nombor 4. Contoh. Detail. Lepas tu harta tak alih pula. Duit kena beli SP, isteri dapat 20%. Anak lelaki dapat 40%. Anak perempuan dapat 20%. Mak ayah dapat 20%. Contoh. Dia kena buat persen. Jadi berapa jumlah duit yang ada baki terakhir sehingga dia mati, maka persen daripada jumlah terakhir itulah yang akan dibahagikan. Ingat, penama bukan pemilik. Penama bukan pemilik. Walaupun dah diletak nama penamanya dalam KWSP, itu nama isteri, dan semua sekali isteri keluarkan, itu bukan milik isteri semuanya. Dia hanyalah wakil untuk ambil, kemudian dibahagikan mengikut mengikut faraid. Ustaz pernah cerita di sini suatu ketika dahulu, apabila seorang lelaki meninggal dunia, suami anak lelaki meninggal dunia, 2 bulan, 3 bulan, mak mertua tak tegur menantu. Kenapa? Sebab mak mertua tahu anak dia mati tinggal 400 ribu duit KWSP. Sebulan, okeylah mak mertua kata mungkin duk sibuk lagi menangis kematian suaminya, duk sibuk-sibuk belum uruskan lagi. Bulan kedua, mungkin tak selesai lagi. Bulan ketiga, bulan keempat, dan 6 bulan dah. Mak mertua tak tegur lah. Sebab tak ada dengar apa-apa. Mak mertua dah ambil kalkulator dah. 400 ribu kali dengan 1 per 6. 1 per 6 bahagian dia. Dia ada bahagian di dalam harta pusaka yang ditinggalkan oleh anak dia. Sebab apa? Sebab isteri ataupun menantu dia tak faham. Dia ingat dia sebagai penama di dalam duit tersebut, dalam KWSP itu, maka harta itu milik dia. Maka dia ambil semua, sedangkan bukan milik dia. Dia hanyalah orang yang mengambil saja, wakil untuk mengambil, kemudian dibahagi-bahagikan mengikut faraid. Jadi pilihan untuk kita merancang sebelum daripada kita mati, kita dah rancang harta pusaka kita dengan harapan apabila kita mati, keluarga kita tidak bergaduh dan harta cepat sampai kepada orang yang kita sayangi. Kemudian si anak angkat itu akan mewarisi daripada lelaki atau perempuan yang mengambilnya sebagai anak kepada keduanya. Dengan itu si anak akan menghalang pewarisan harta kepada pewaris yang berhak di dalam pewarisan harta itu. Lantaran itu timbullah perasaan dengki terhadap kaum kerabat yang berhak mendapat harta tersebut kerana si anak angkat itu telah merampas hak mereka. Bahaya. Cuba bayangkan, asalnya dia tak ada anak. Asalnya. Jadi apabila dia tak ada anak, otomatik siapa yang akan dapat harta pusaka? Ayah dia dapat, mak dia dapat, adik beradik si mati akan dapat. Tiba-tiba timbul anak angkat lelaki, dibinkan kepada si mati, maka harta anak lelaki ini sapu bersih harta tersebut. Jadi adik-beradik lelaki tak dapat. Sedangkan adik-beradik lelaki tahu bahawa adik dia yang mati itu tak kahwin ataupun tak ada anak. Jadi menyebabkan adik-beradik dengki kepada anak angkat ini kerana merampas hak dia dan harta milik dia. Ialah setakat kancil tak apa lagi. Tapi kena ada tanah 4 ekar dekat Gelam Patah. 5 juta satu ekar,
4 ekar 20 juta 20 juta adik-beradik pejam matanya. Bukan 20 juta baru sekeping tanah je dekat Pekan Nenas tu, adik dah tetap abang lah. Dah tetap abang, masuk soal khabar adik tetap abang kerana berebut harta pusaka. Di Kelantan, seorang ibu kena masuk mahkamah junjung Quran lawan anak dia. Anak dia sama mak dia, mengatakan tanah 6 ekar yang atas nama mak dia sekarang adalah tanah milik ayah dia, milik ayah dia, bukan milik mak dia. Itu adalah harta sepencarian. Maka mak dia bersumpah di dalam mahkamah mengatakan tanah 6 ekar itu adalah pemberian ayah dia ataupun suami dia, suami dia semasa hayatnya, pemberian kasih sayang. Itu yang dipanggil hibah. Hibah ni ialah pemberian kasih sayang. Kalau nak beri anak angkat ke, nak beri kepada sesiapa kita sayang, berilah semasa hayat ini. Tukar nama tu, tanah setengah hekar, sayang sangat kepada anak sulung, maka terus panggil anak sulung, ajak dia pergi, tukar nama dia. Itu dipanggil hibah, pemberian kasih sayang. Adapun hibah yang dibuat oleh sesetengah kadang-kadang agensi dan sebagainya, dia kata hibah, tapi sebenarnya itu adalah wasiat. Beri, tapi pelaksanaannya selepas mati. Apabila pelaksanaan selepas mati, itulah yang dipanggil wasiat. Apabila pelaksanaan berlaku semasa hayat di dunia, maka itulah dipanggil hibah ataupun pemberian kasih sayang. Jadi jangan tertipu dengan nama. Pelaksanaan itu adalah lebih penting untuk membezakan sama ada dia adalah hibah ataupun dia adalah wasiat. Kena detail sedikit sebab ramai orang tak faham dalam isu ini. Firman Allah Ta'ala, وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُزَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْئِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلُ ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ. Maksudnya, dia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Segala yang kamu dakwakan mengenai perkara-perkara yang tersebut itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut kamu sahaja. Ingatlah Allah menerangkan yang benar dan dialah jua yang memimpin ke jalan yang betul. Panggillah anak-anak angkat itu dengan berbenkan kepada bapa mereka sendiri. Cara itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan pada itu, jika kamu tidak mengetahui bapa mereka, makalah panggil mereka sebagai saudara kamu yang seagama, sebagai maula kamu. Maula ni maknanya anak di bawah jagaan. Muhammad maula Yusuf, maksudnya Muhammad itu di bawah jagaan Yusuf. Boleh begitu. Kita ambil anak angkat, kita kata Muhammad maula Ismail. Boleh. Muhammad bin Ismail tak boleh. Muhammad maula Ismail, Muhammad anak jagaan Ismail boleh. Sudah sampai masanya, marilah sama-sama kita memahami ungkapan Al-Quranul Karim, iaitulah ayat yang bermaksud, dan dia juga tidak menjadikan anak-anak angkat kamu sebagai anak kamu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataan kamu dengan mulut-mulut kamu sahaja. Iaitulah perbuatan mengambil anak angkat itu adalah kata-kata kosong semata-mata, kata-kata yang tidak bersandar ke atas hakikat yang kuat dan tiada sokongan dari luar. Sesungguhnya kata-kata itu tidak akan mengubah hakikat ataupun perkara yang sebenar.
dia juga tidak akan menjadikan orang asing itu sebahagian daripada keluarga dan kerabat, ataupun anak angkat sebagai anak sendiri yang hakiki. Kata-kata sahaja tidak dapat mengalirkan darah bapa angkat ke dalam orang-orang si anak angkat dan perasaan kebapaan kepada anak angkat. Begitu juga tidak akan dapat membangkitkan belah kasihan anak yang sejati. Tidak dapat mewariskan keutamaan budi pekerti, bentuk dan rupa pada tubuh badan, akal fikiran, jiwa dan rohani. Jadi tak sama. Kalau kita ambil anak angkat, dia tidak akan boleh mewarisi apa yang ada pada bapaknya. Tapi kalau anak sendiri jumpa kat kedai, ni awak anak Haji Rahman ni? Ya. Macam mana pak cik kenal? Tengok meh Haji Rahman ada. Kuruh-kuruh ni muka, panjang dah. Ni anak Haji Rahman. Kenal? Ustaz baru balik umrah ni 2 hari. Ustaz duduk hotel sebelah Saraya Ajat. Orang kampung ustaz-ustaz tak jumpa lebih 35 tahun tak jumpa. Nak cerita pasal ni lah. Tapi dia turun daripada tangga Saraya Ajat, ustaz boleh tahan dia. Awak Mahadi, anak ayah mak Cik Wazan. Ni orang Terengganu punya bahasa lah. Dia kata ya. Dia kata ya. Kat situ juga peluk 35 tahun tak jumpa. Tapi ustaz boleh cang. Kerana apa? Muka ayah dia. Ayah dia tu pendek-pendek sikit, kecil-kecil itu. Jadi dia pun begitu. Walaupun dah berumur, dah tentulah dah 50 lebih, dah dekat 60, dia lebih tua daripada ustaz. Tapi ustaz boleh cam dia. Dia tak sangka boleh jumpa di situ. Allahu Akbar. Jadi dia sebut kat sini, kalau kita ambil anak angkat, kita binkan kepada kita, tidak mungkin darah kita mengalir di dalam tubuhnya. Tidak mungkin. Dan perangai anak itu pun tidak mewarisi perangai kita. Cuba tengok anak masing-masing. Kita bukan cakap apalah. Kebetulan anak-anak kita ni tak ajar pun. Tapi dalam bab berlari kat sekolah tu, nombor satu. Pendek je. Tapi berlari 100 meter menang. 400 meter, 4 kali 100 menang. Lari jauh punya, menang. Padahal kita ada ajar. Tak ajar pun. Waris daripada mana? Waris habis dah kita dulu. Habis sukan main. Tak ada sukan yang tak main. Jadi anak pun begitu juga. Padahal tak ajar pun, dia akan menjadi sendiri. Itu yang dikatakan ayah kencing berdiri, anak kencing berlari tu. Jadi nak tengok perangai ayah dia dulu, tengok anak dia sekarang. Sikit sebanyak menggambarkan ayah dia zaman akal dahulu. Jadi itu dah, kita dah faham dah. Ustaz cerita begitu, kita dah faham. Jadi sebab itulah Islam melarang kita sama sekali untuk binkan anak angkat kepada ayah angkat. Sesungguhnya kata-kata itu tidak akan mengubah hakikat ataupun perkara yang sebenarnya. Islam menghapuskan semua pengaruh yang ditimbulkan oleh peraturan jahiliah, baik daripada hal pewarisan harta dan pengharaman untuk bernikah dengan isteri anak angkatnya. Ini pun satu permasalahan. Di zaman jahiliah dahulu, kalau dia dah jadi isteri kepada anak angkat, ayah angkat tak boleh kahwin dengan dia. Walaupun anak angkat dah mati, walaupun anak angkat dah ceraikan isteri tersebut. Lalu Allah SWT pecahkan benteng tersebut apabila Zaid berkahwin dengan Zainab bin Jahsy. Maka Allah perintahkan, maksudnya Allah jadikan Zaid mencerai Zainab bin Jahsy. Lepas dah tamat iddah, Allah perintahkan Rasulullah kahwin dengan Zainab bin Jahsy, bekas isteri anak angkat dia Zaid. Sebab apa? Sebab Allah SWT nak memecahkan pandangan dan fikiran masyarakat jahiliah pada ketika itu, menganggap bahawa
bekah isteri anak angkat tak boleh berkahwin dengan ayah angkat. Rasulullah buat, maka memecahkan benteng tersebut. Maka hukum selepas daripada itu, bekah isteri anak angkat boleh berkahwin dengan ayah angkat. Anak angkat sendiri, anak angkat perempuan, anak angkat perempuan masa pera dulu, masa kecil-kecil, lepas tu dah besar-besar, dah besar, bapa angkat pula berkenan kepada anak angkat. Boleh tak bapa angkat nak kahwin dengan anak angkat perempuan ini? Boleh tak boleh? Boleh. Oh, boleh. Apatah anak kepada isteri anak angkat. Ni lagi anak angkat perempuan itu sendiri pun bapa angkat boleh, boleh kahwin dengan dia. Firman Allah Taala, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah. Dalam masalah pewarisan harta, Islam tidak menyerahkan harta warisan itu kepada selain daripada waris yang mempunyai pertalian darah suami isteri dan kaum kerabat. Maksudnya, dalam pada itu orang yang mempunyai pertalian kerabat, sesetengahnya lebih berhak atas sesetengah yang lain menurut hukum kitab Allah Subhanahu wa Taala. Dengar baik-baik. Apabila berlaku kematian, lima golongan yang layak untuk mewarisi harta pusaka. Pertama, bapa. Kedua, mak. Ketiga, isteri. Keempat, anak. Anak lelaki dan anak perempuan. Kelima, adik-beradik lelaki. Adik-beradik lelaki. Dah tak ada yang ni baru pergi pak saudara. Pak saudara sebelah ayah, pak saudara sebelah mak. Tu kira jauh lah. Sebab itu mana-mana keluarga yang hanya ada anak perempuan, dia kalau sekiranya anak perempuan seorang, maksimum anak perempuan ini boleh menghabiskan separuh harta. Yang baki lagi pergi kepada mak dan ayah, pergi kepada adik-beradik si mati, dan sebahagiannya pergi ke baitul mal. Kalau sekiranya dalam keluarga kita mempunyai dua anak perempuan dan ke atas, tengok-tengok ada lima anak perempuan, lima-lima anak perempuan semua. Kelima-lima anak perempuan ini hanya menghabiskan 2/3 harta. 2/3 yang baki lagi pergi kepada mak, pergi kepada ayah, pergi kepada adik-beradik lelaki dan sebahagian itu mak. Jadi baru nampak pentingnya kedudukan anak lelaki di dalam kaum keluarga. Rupanya ada anak lelaki seorang saja, anak lelaki yang lain mahjub, terhalang, tak dapat. Adik-beradik tak dapat. Yang dapatnya anak lelaki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Mak dapat 1/6, ayah dapat 1/6. Ada baki lebih lagi disapu bersih oleh anak lelaki. Maknanya asabah, dia panggil asabah. Asabah ni sapu bersih. Harta tak mengalir kepada orang lain. Inilah hikmah kenapa apabila dapat anak lelaki, syukur kena lebih sedikit. Syukur lebih tu macam mana? Akikah 2 ekor kambing. Dapat anak perempuan 1 ekor kambing. Anak lelaki 2 ekor kambing. Kalau orang faham isu ini, bukan 2 ekor, 10 ekor kambing pun tak apa ustaz. 10 ekor pun tak apa. Hebat anak lelaki ni. Tu yang wanita jealous kan? Wanita sebelah jealous. Tapi kalau diberi peluang, lelaki dapat 2, wanita dapat 1, adakah kita nak bahagian 2 bahagian lelaki ataupun nak 1 bahagian wanita? Ustaz kata ustaz nak 1 bahagian wanita. Sebab apa? Sebab wanita dia dapat 1 bahagian, dia makan seorang je. Anak dia tak wajib tanggung, suami dia tak wajib tanggung,
mak ayah dia, dia tak wajib tanggung. Dia sebenarnya dia makan seorang je, walaupun dia dapat satu. Suami dapat dua, dapat dua, anak lelaki dapat dua. Yang seisteri dia kena tanggung, anak semua 6 orang dia kena tanggung, mak dia dia kena tanggung, ayah dia kena tanggung. Nampak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Mengetahui apa yang terbaik kepada hamba-Nya, makhluk ciptaannya. Jadi kita mesti yakin kalau Allah tentukan faraid begitu, maka pembahagian yang Allah tentukan itulah yang terbaik sekali. Setengah orang tak nak bagi kepada pak saudara dia. Ni anak perempuan ni, nanti kalau dia mati, pak saudara dia dapat. Dia tahu tak, apabila dia mati, dia mati, semua anak perempuan, siapa akan jadi wali kepada anak perempuan ini? Adik-beradik lelaki tak ada. Siapa? Pak saudara. Maknanya kalau anak perempuan ini dalam kesusahan, tanggungan pak saudara. Dia nak kahwin, pak saudara. Tiba-tiba harta tak nak kasih. Apabila nak kahwin, nak panggil pak saudara daripada Kuala Lumpur, turun ke Johor, minta jadi wali. Kalau kita jadi pak saudara nak turun, hari tu harta tak nak kasih, sekarang nak kahwin baru cari aku. Tengok. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tentukan ini, apabila kita kaji, kita kaji, kita kaji, maka hukum Allah lah yang terbaik. Ustaz tak boleh nak fikir jenis manusia apa lagi. Apabila sebut hukum Allah, dia tentang. Apabila sebut nak memperkukuhkan syariat Islamiah, memperkukuhkan undang-undang Islam, orang Islam yang bangkang. Manusia apa ini? Manusia yang tidak faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang maha bijaksana. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang paling tahu apa yang terbaik untuk manusia. Kita mesti yakin ini undang-undang Allah yang terbaik berbanding undang-undang manusia. Tak ada lagi undang-undang lain yang lebih baik daripada undang-undang Allah ini. Kita perlu mesti memberi sokongan yang padu ke arah memperkukuhkan syariat Islam ini. Dalam masalah perkahwinan pula, Islam telah mengisytiharkan tentang perkara yang diharamkan dari kaum wanita itu, ialah bekas isteri anak-anak yang hakiki, iaitu sulbi, bukan bekas isteri anak angkat, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa halailu abnaikum allazina min aslabikum, dan bekas isteri anak-anak kamu yang berasal daripada tulang sulbi kamu. Anak angkat dia ada isteri. Katalah anak kita mati, isteri dia, kita sebagai bapa angkat boleh tak kahwin dengan dia? Boleh? Boleh. Sebab anak itu bukan daripada benih sulbi, daripada air mani kita. Tapi kalau anak kita, anak lelaki kita meninggal dunia, tinggal bini dia, isteri dia, menantu kita lah, bapa mertua boleh kahwin? Boleh kahwin? Tak boleh. Sebab anak tadi yang meninggal tadi adalah anak daripada sulbi, daripada zuriat yang lahir, daripada aimani yang terpancuk daripada sulbi kita. Itu beza. Tegasnya, si bapa angkat boleh menikahi bekas isteri anak angkatnya kerana dia dikira isteri seorang lelaki asing kepada dirinya. Memang itulah yang sebenarnya. Kerana itu tidak mengapa bapa si bapa angkat itu menikahinya apabila wanita itu diceraikan oleh anak angkatnya. Begitulah yang berlaku kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zainab bin Jahsy isteri kepada Zaid. Zaid itu ialah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Zaid dah ceraikan Zainab bin Jahsy, dah tamat iddahnya, Rasulullah boleh berkahwin dengan Zainab bin Jahsy. Habis bab tersebut, kita masuk bab baru.
membatalkan pengambilan anak angkat dengan undang-undang amali selepas undang-undang kauli. Perkara ini sememangnya tidak mudah diterima oleh manusia, kerana perkara mengambil anak angkat itu sudah menjadi satu peraturan sosial yang berakar umbi dalam kehidupan bangsa Arab. Sementelah lagi nikmat Allah dalam hal-hal menghapuskan kesan-kesannya bukan hanya cukup dengan perintah semata-mata, bahkan dengan perintah dan hendaklah diamalkan. Hikmah ketuhanan telah meletakkan pilihannya tentang tugas ini ke atas diri Rasulullah sendiri untuk menghilangkan segala syak dan menolak semua halangan kepada kaum mukminin dalam hal membolehkan bernikah dengan bekas isteri anak angkat yang telah bercerai. Ini bertujuan supaya kaum mukminin itu menerima perintah dengan penuh keyakinan, iaitulah yang halal itu ialah apa yang dihalalkan oleh Allah dan yang haram pula ialah apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala nak menjadikan hukum ini diterima tanpa was-was, tanpa debat, tanpa perbincangan. Jadi Allah jadikan Nabi Muhammad sendiri yang melaksanakannya. Nabi Muhammad sendiri yang kahwin dekat dengan bekas isteri anak angkatnya. Kalau Abu Bakar katakan buat, mungkin orang pertikaikan lagi. Kalau Umar yang buat, mungkin orang akan pertikaikan lagi. Jadi Allah SWT nak tutup segala pertikaian itu, Allah jadikan Nabi Muhammad sendiri melaksanakannya. Jadi apabila Nabi Muhammad buat, orang lain tak boleh nak kata apa. Ialah macam hukum dok lah, dok. Tahu dok, biawak pasir. Biawak pasir, balik daripada satu peperangan, Khalid Al-Walid dengan geng-geng dia mengepung dok. Kemudian berjaya tangkap. Tangkap, dia semelih. Semelih, Rasulullah tengok. Rasulullah tengok dia semelih. Tapi Rasulullah diam sahaja. Takrir, pengakuan Rasulullah diam itu bermakna boleh. Kalau benda tu haram, tak boleh. Nescaya Rasulullah tegur. Rasulullah akan larang. Jadi oleh kerana dia halal, maka ada pula produk adab. Dia punya siap ada promosi dan sebagainya. Tu kalau nak tahu kelebihan dia, kena datang jumpa ustaz. Pribadi Zaid bin Harithah yang sudah kita kenal sebelum ini pernah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad, telah bernikah dengan Zainab bin Jahsh, puteri pembantu Rasulullah, sepupu baginda sendiri. Tetapi malangnya hidup keduanya tidak tenteram dan seringkali Zaid mengadukan hal isterinya kepada Rasulullah, sedangkan baginda mengetahui melalui bicara hati yang diletakkan Allah Subhanahu wa taala dalam perasaannya bahawa Zaid ingin bercerai dengan Zainab dan kemudian baginda akan menikahinya sesudah itu. Akan tetapi kelemahan diri manusia kadang-kala sangat menguasai jiwanya, lalu baginda bimbang untuk menghadapi masyarakat sekiranya dijelaskan apa yang bakal berlaku nanti. Oleh kerana itu setiap kali Zaid datang mengadu hendak menceraikan Zainab, baginda terus berkata kepada Zaid, tahanlah isterimu dan janganlah ceraikan dia, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru turun firman Allah Ta'ala yang menegur sikap Nabi itu, lantas mengingatkannya supaya bersedia untuk menghadapi kaumnya yang bertujuan untuk membasmi sisa-sisa peraturan dan tradisi yang sudah lama, iaitulah perkara yang mengharamkan bapa angkat untuk mengahwini bekas isteri anak angkatnya yang bertentangan dengan hakikat syariat Islam yang baru ini. Kita kena ingat dalam semua perkara kita mesti bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bersangka baik. Berapa banyak Allah Subhanahu wa taala jadikan rumah tangga tidak bahagia, kemudian bercerai. Kemudian dia kahwin baru.
maka dia mendapat kebahagiaan apa yang dia tidak dapat sebelum daripadanya. Dia mendapat kehidupan baru. Jadi ada hikmat di sebalik perceraian itu. Seperti inilah, ada hikmat Allah Subhanahu Wa Taala jadikan Zainab bin Jahsy bercerai dengan siapa? Dengan Zaid. Rupa-rupanya apabila dia bercerai dengan Zaid, dia berkahwin dengan Rasulullah. Apabila dia berkahwin dengan Rasulullah, status dia dah jadi ummul mukminin, ibu kepada orang-orang mukmin, isteri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab perceraian itu, Allah naikkan darjat dia kepada darjat ummul mukminin, ibu segala orang mukmin. Hebat. Jadi begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok apa yang berlaku di luar sana, semalam berlaku aksiden di Aitawa 4, pelajar tingkatan 5 aksiden dengan bas. Dia jatuh motor, tayar bas belakang pun sapu, pecah kepala. Pecah kepala. Atuk dia Tok Imam. Tapi apabila berlaku perkara tersebut, nak pergi serang, bawa, siap bawa parang lagi, lagi pergi serang driver bas. Jadi kawan kampung tahu Tok Imam kuatlah iman dia, terimalah hakikat. Itu sebab saja sebenarnya ajal dia dah pun dah tiba, cuma sebab saja, sebab saja. Yalah, mentang-mentang dia Bugis kan, orang Bugis tahu sajalah kan, main parang saja, main itu saja. Tapi tapi masyarakat tengok, eh, Pak Imam dah macam dah hilang imannya, dah tak beriman pula, macam dah tak ada iman pula dia punya. Apabila berlaku, sepatutnya kita sentiasa bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bersangka baik, apa yang berlaku itu mesti ada hikmat di sebaliknya. Ingat tak kisah Nabi Allah Khaidir yang Allah perintahkan pergi tebuk perahu milik anak yatim itu? Nabi Musa tak nampak hikmah itu, tapi Nabi Khaidir tahu. Rupanya di balik pulau tentera raja yang zalim sedang datang ke sini untuk merampas perahu-perahu yang elok. Jadi Allah perintahkan, Nabi Khaidir bocorkan sedikit, tenggelamkan perahu itu. Jadi apabila tenggelam, adakah dia dirampas? Tak dirampas, selamat perahu anak yatim ini. Jadi anak yatim baiki sikit aja, letak minyak tai, dah boleh guna balik. Naik ke atas, jumpa sekumpulan budak-budak. Nabi Khaidir panggil budak yang paling cantik, comel budaknya, bercakap, keluar pedang, cak, pancung budak tu. Nabi Musa kata, kenapa kamu pergi bunuh budak yang tidak berdosa ini? Nabi Musa tidak tahu, tapi Nabi Khaidir diberi oleh Allah daripada ilmu laduni, ilmu daripada sisi Allah, bahawa budak ini apabila besar nanti, dia akan menarik mak dan ayah dia daripada beriman jadi kufur, jadi orang kufur kepada Allah. Jadi Allah suruh bunuh budak ini sebab Allah nak ganti dengan anak yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih beriman, yang aqrab rahmah, yang lebih merahmati kedua ibu bapanya. Inilah sikap yang ustaz kata, sikap nasib baik yang ada pada orang kita, orang Melayu ni. Nasib baik. Berlaku ribut, Allah nasib baik je, bumbung sikit je, bucu sikit je yang tercabut. Nasib baik, tak terbang dengan bumbung-bumbung sekali. Nasib baik, 5 bata je jatuh, nasib baik. Pokok mempelam, tumbang, bam, kena garah kereta. Nasib baik masa tu kereta tak ada, garah je roboh. Nasib baik kereta kena ada kat luar pula kereta. Nasib baik. Nasib baik masa air tak ada itu 2 hari je, seminggu catu,
Nasib baik 2 hari, maknanya 5 hari lagi ada air. Kalau 5 hari, 7 hari turut-turut, terus jatuh. Datang masjid nak ambil air semayam pun tak ada, nak kencing pun tak ada air. Tandah tulis tak ada air, tak ada air. Nak kencing kat mana? Nasib baik 2 hari je dalam seminggu. Nasib baik, semua nasib baik. Jadi kita bersangka baiklah kepada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kehidupan kita ini, insya-Allah. Ustaz ada buat apa pengumuman? Pertama, malam ini kerusuh haji ustaz diteruskan. Tajuk rasanya malam ini, tajuk dia Haji Ifrad. Jadi sesiapa yang nak belajar Haji Ifrad boleh ikuti kuliah ustaz di surau Al-Falah pada malam ini. Dan ada berita baik sedikit untuk jemaah haji pada tahun ini. Hari ini sistem rayuan dibuka. Apabila kein siapa yang daftar dengan tabung haji pada 31 Disember 2010 ke bawah, sistem rayuan terima untuk pergi melalui package. Jadi war-warkan perkara ini. Sebab tahun ini kotanya lebih sedikit, 27,800 yang dikembalikan kepada kota asal. Raja Salman datang hari itu, mereka minta lagi sedikit tambahan, jadi dapat 30,200 kesemuanya kota. Jadi siapa yang minta untuk pergi pada tahun ini, pada pandangan ustaz, chances untuk dapat adalah lebih cerah. Tapi harga pakejnya paling murah dipanggil pakej redha, RM28,990. Pakej redha, maknanya redha tu 5 sebilik. Redha tu jarak dia 400 meter daripada dataran. Kalau nak sedap sedikit, bilik berempat RM31,000. Ada soalan pasal haji? Ada soalan? Ni cepat ni, apabila sistem rayuan dah diterima, dah dibuka, bermakna nama-nama dah mula masuk. Jadi kalau ada di kalangan kita nak pergi, terlintas nak pergi haji pada tahun ini, minta hubungi ustaz segera. Datang pejabat ustaz, ustaz terangkan dahulu, isi borang, tanda tangan, bayar RM1,000 sahaja dahulu. Apabila nama dah naik, baru bayar penuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, 3 minggu daripada sekarang ustaz akan pergi ke Kemboja. Sebab itu tabung masih lagi bergerak. Sehingga kini sumbangan tuan-tuan, kita dah boleh beli 5 ekor lembu, 4 ekor kambing. Ustaz masih lagi memerlukan, sebab ustaz target 6 ekor lembu, 10 ekor kambing. Kita dapat ada hamba Allah derma 200 pasang tracksuit untuk pelajar-pelajar. Kita akan bagikan ke sana. 36 naskah Al-Quran. Dan ustaz bawa 20 wakaf telaga. Wakaf telaga dan lebih kurang 5,000 duit cash untuk kita berikan kepada sekolah tahfiz dan juga kepada orang-orang miskin di sana. Ustaz buka lagi sumbangan sehingga sebelum ustaz pergi, insya-Allah ustaz akan sampaikan sendiri. Sehingga hari ini 22 orang ikut ustaz pada rombongan pada kali ini. 22 orang. Ada lagi kosong kalau sekiranya nak, sebab bas yang ustaz sewa muat 35 orang. Jadi kalau nak pergi kena bayar RM2,200 termasuk makan, minum, kenderaan, hotel, pergi balik sampai ke Senai naik emas, RM2,200. Hubungi ustaz segera, dalam satu hari dua ni saja. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan.